Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, petani durian, petani porang, sahabat peternak dan sahabat lemah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel lemah kampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi hadir dengan konten seputar tanaman pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini juga berkaitan dengan tanaman durian. Nah, bertepatan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi berkunjung, ngeblok belajar sekaligus melihat secara langsung di pokok pohonnya, tepatnya kebun durian milik beliau Bapak Harto yang pada musim kali ini juga sudah panen dan berbuah dengan jenis durian montong dan ada juga durian musangking. Namun yang sudah berbuah ini adalah jenis durian montong dengan sekitar di kebun ini ada kurang lebih sekitar 4 pohon yang sudah berbuah seperti yang ada di depan kita ini. Namun sebelum kita lanjut untuk kita ngeblok mereview sekaligus melihat dari pokok pohonnya, terlebih dahulu kami sampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam semangat selalu, dan tidak lupa kami sampaikan rasa terima kasih kami kepada panjenengan semua, sahabat tani dan sahabat lemah kampung yang selalu hadir, selalu memberikan support dan semangat, selalu memberikan saran masukan kepada kami sehingga kami dapat terus termotivasi untuk menyajikan konten-konten seputar pertanian dan perkebunan. Khususnya dalam kesempatan pagi ini kita hadir dengan konten seputar tanaman durian. Selain itu juga kami tidak lupa memohon bantuan pada panjenengan semua, sahabat tani dan sahabat lemah kampung, bila mana video yang kita sajikan atau konten yang kita sajikan bermanfaat dan dapat menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya mengembangkan potensi-potensi yang ada di pertanian, perkebunan, dan potensi yang ada di desa kita atau di tempat tinggal kita, kami mohon panjenengan bisa like, subscribe, dan share tentang konten kami sehingga kita dapat selalu semangat dan juga maju dan sukses bersama. Nah, ini seperti yang ada di depan kita ini, sahabat tani dan sahabat lemah kampung. Ini tanaman durian dengan jenis durian montong dengan proses tanam sekitar 4 tahun dan pada musim kali ini juga sudah berbuah seperti ini. Satu pohon buahnya ada 1, 2, 3, 4, 4 seperti ini dan bagus. Di sebelah sini cukup besar untuk buahnya dan panjang seperti ini dengan tangkai atau batang yang tidak terlalu besar seperti ini. Nah, kemudian nanti untuk sesi pertemuan selanjutnya insya Allah beberapa hari ke depan kita juga akan berkunjung juga ke tempat durian. Tadi kita mendapat informasi bahwa satu pohon kemarin panen dengan berat kurang lebih sekitar 9 kilo. Nah, nanti kita datangi, kita ngevlog juga di kebun tersebut. Nah, ini kita selesaikan untuk di kebun ini milik beliau Bapak Harto ini. Nah, ini kemudian untuk ketinggian di atas permukaan laut, coba kita cek sebentar untuk ketinggiannya. Dengan ketinggian 604 mdpl, nah, ini juga terbukti cocok untuk proses pembibit penanaman dan budidaya tanaman durian. Nah, seperti ini hasilnya, buahnya juga bagus seperti ini dan untuk pohonnya juga pendek. Ini buah pohonnya dari ranting terbawah ini kurang lebih sekitar tingginya 15-20 cm, ini cukup pendek. Kemudian batang yang sudah berbuah ini berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kemudian di sini juga ada buah durian yang pohonnya pendek sekali namun buahnya besar, nanti coba kita lihat. Namun kita selesaikan dulu untuk tanaman yang pertama ini. Nah, ini untuk di sebelah sini satu batang yang terdiri dari dua buah durian dan juga bagus seperti ini. Ini ukuran cukup besar. Kita ambil sampel untuk pohon ini, coba satu kita hitung secara
jing, dengan jari ini ada 1-2 untuk panjangnya, kemudian lebarnya sekitar 3 lebih. Ini cukup besar juga ukurannya dan buahnya juga bagus seperti ini. Kemudian seperti kita sedikit menjauh untuk menunjukkan tinggi dari tanaman ini. Nah, ini pohonnya cukup pendek, kurang lebih sekitar 3 meteran, dan buahnya pada musim kali ini berpusat di tengah-tengah dari pokok pohon ini. Baik, lanjut kita lihat lagi, ada tanaman durian juga yang sudah berbuah dan cukup pendek pohonnya. Ini kita lihat. Kemudian untuk di sela-selanya dari beliau, Bapak Harto ini juga belum manfaatkan lahannya untuk proses budidaya tanaman jeruk juga, dan ada yang ditanami dengan tanaman porang seperti ini. Nah, ini yang ada di depan kita ini sudah cukup besar. Nah, ini satu pohon, ini pohonnya cukup pendek. Nah, ini satu pohon ini yang pohonnya cukup pendek, ini kurang lebih tingginya sekitar 2 meteran namun sudah berbuah juga, dan ini kita tunjukkan buahnya. Ini hampir menyentuh tanah dengan buah yang besar seperti ini, tangkai yang panjang juga. Dan ini adalah salah satu cara juga agar buah durian khususnya tidak diserang hama. Biasanya lalat buah dan lain-lain ini salah satu metodenya atau caranya yaitu dengan cara dibungkus dengan karung seperti ini. Nah, ini bagus, terbukti dibungkus dengan buahnya juga bagus seperti ini. Nah, seperti ini buahnya juga besar dengan ukuran yang besar, ini lebih besar dari yang tanaman pertama tadi. Namun satu pohon ini baru satu dengan tinggi pohon yang belum gitu tinggi seperti ini. Nah, kelihatan. Kemudian dari segi penggunaan pupuk, kalau kita perhatikan di sini juga memanfaatkan pupuk kompos untuk pupuk yang dipakai untuk budidaya tanaman durian ini. Yang terbukti durian juga bagus seperti ini, pendek namun untuk buah pada musim kali ini juga besar dan bagus seperti ini. Dan nanti ini sudah untuk proses panennya atau matangnya ini masih beberapa minggu atau bulan depan ini, jadi nanti dikembalikan untuk karungnya ini. Jadi agar tetap menjaga tanaman durian ini bagus pertumbuhannya. Kemudian di sampingnya masih ada lagi yang cukup pendek juga pohonnya dan sudah hampir matang ini. Coba kita langsung menuju ke pokok pohonnya. Nah, ini adalah tanaman yang ketiga. Ini jenisnya adalah jenis durian montong juga, yang pada musim kali ini juga sudah berbuah dan pohonnya pendek seperti ini. Coba kita sedikit menjauh lagi. Nah, ini pohonnya kurang lebih sekitar tinggginya 2 meteran namun juga sudah berbuah seperti ini, dan buahnya juga besar ini, dan ini sudah mulai tua kelihatannya. Ini untuk ciri-cirinya adalah buahnya yang sudah berwarna abu-abu kecoklatan seperti ini. Nah, ini sudah tua ini, tangkai yang besar. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk ukurannya ini lebih besar lagi dari tanaman yang pertama dan kedua tadi. Ini kalau kita hitung dengan jari ini panjangnya kurang lebih sekitar 2 jengkal, kemudian untuk bulatnya atau kelilingnya ini sekitar 3 lebih ini, dan besar seperti ini. Kita lihat ini per kilonya kira-kira kurang lebih beratnya ini sekitar 4 kilonan insya Allah ini, seperti ini. Dengan pohon yang pendek ini, dengan tanah tidak jauh seperti ini pendek seperti ini. Kemudian dari segi perawatan buah ini juga beliau bungkus atau dirawat dengan menggunakan, ditutup dengan karung atau seperti ini, bungkus, dibungkus seperti ini, kelihatan baru dilepas. Menandakan bahwa durian ini mau diambil karena sudah matang namun belum lepas dari tangkainya seperti ini, sudah kelihatan. Nah, ini rencananya pagi hari ini akan dilepas atau diambil. Ini buahnya besar seperti ini. Kemudian dari segi perawatan pohonnya ini beliau juga memanfaatkan pupuk kompos juga. Nah, seperti
seperti ini tuh pokok-pokoknya. Kemudian untuk batang-batang yang kurang produktif seperti tunas-tunas baru yang reproduktif ini beliau hilangi seperti ini, dirempeli istilahnya. Ini untuk pruning sederhana atau pruning manual seperti ini, dibadali seperti ini. Ini salah satu cara agar proses pertumbuhan khususnya pohon yang produktif, pohon yang utama, dan juga proses berbuahnya lebih optimal. Nah ini bagus seperti ini. Dan masih ada satu lagi pohon durian yang berada tepatnya di samping rumah, nanti coba kita langsung menuju ke sana. Kita lihat ini, kita selesaikan dulu di sini. Nah, kita lihat seperti ini. Ini sangat menginspirasi sekali dengan ketinggian di atas permukaan laut 604 mdppl. Ini cocok juga untuk budidaya tanaman durian. Kemudian dari segi paparan sinar matahari di pagi hari ini kita berkunjung sekitar jam 8 pagi, namun matahari cukup terik, jadi sangat menunjang sekali proses pertumbuhan dan juga berhasilnya budidaya tanaman durian di kebun ini. Kemudian dari segi air ini juga bagus, banyak dan melimpah, alhamdulillah melimpah untuk di tempat kami ini atau di khususnya di kebun milik beliau Bapak Harto ini. Nah ini kita dari sisi sebelah timur ini biar lebih jelas untuk buahnya. Nah ini buahnya besar seperti ini, dari sebelah timur lebih kelihatan. Coba kita mendekat. Selain besar, ini buahnya juga bagus sebenarnya, dengan tangkai yang besar, tangkai yang panjang dengan buah yang besar seperti ini. Nah kelihatan ini buahnya juga bagus. Nah ini lihat seperti ini. Nah ini duriannya akan segera diambil, ini sudah dipanen. Nah ini adalah proses. Nah seperti ini caranya, langsung diambil seperti ini. Nah ini caranya pemanen seperti ini. Jadi di cukup disisakan panjang seperti ini tangkainya. Ini kelihatan seperti ini suaranya. Nah ini sudah matang. Dan nanti untuk proses berbaunya biasanya minimal satu hari ini sudah mulai berbau seperti ini. Nah ini adalah sudah matang pohon dan siap dikonsumsi maupun dijual. Baik, langsung kita menuju ke tanaman yang keempat. Nah ini tanaman yang keempat berada di samping rumah dengan jenis juga sama, durian montong. Dan pada musim kali ini juga sudah berbuah dan buahnya juga besar dan bagus seperti ini. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seputar kita berkunjung, ngevlog, belajar di kebun durian milik beliau Bapak Harto. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa kita, di tempat tinggal kita masing-masing, dan juga mengembangkan potensi-potensi yang ada di bidang pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman durian. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani mudaku.